Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan mereview sepatu Lotto, Lotto Futsal Blade ini nih ya, yang dimana sudah 15 kali pemakaian untuk sepatu futsalnya ini. Ya dimana ini direview oleh seorang penyerang, bukan seorang kiper. Kalau yang Ortus video lainnya dia itu direview oleh seorang kiper, kalau yang ini oleh seorang penyerang. Dan di sini sepatunya berwarna biru dan juga ada pink-pinknya di logonya. Ini adalah serinya Blade In. Seperti itu, dan sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah itu ya, tinggal diklik seperti itu. Dan ini adalah sepatu Lotto Blade In yang 15 kali pemakaian. Kita cek aja dari segi satu persatunya. Kita lihat dari segi uppernya. Dari segi upper ini sangat wow. Aku tidak bisa berkata apa-apa karena ini sangat bagus dari segi uppernya. Tidak ada yang tergores maupun lecet sama sekali. Kita cek aja ya satu-satu ya. Ini di bagian sampingnya. Ini ya, Anda bisa cek tidak ada garis atau sobek atau ya terbleret lah seperti itu. Ini kita memutar dulu dari segi uppernya dulu. Lotonya ini masih ada. Di sini masih putih. Di sini juga logonya masih utuh. Dan di bagian sininya dia itu agak tergores tapi tidak masalah. Tidak apa ya, tidak ada yang tergores gesekan yang sangat parah lah. Tetapi ini masih kelihatan bagus. Ini sepatunya. Dan juga ini sudah saya cuci ya ini ya sepatunya. Ya seperti ini. Dia tuh masih bagus semua dari segi uppernya. Anda bisa lihat sendiri atau Anda bisa komen sendiri atau menilai sendiri di bagian uppernya. Ini masih bagus semua kalau menurutku. Kita cek dari segi lotonya di sini, dia tuh juga masih bagus semua, tidak ada yang rusak atau gimana. Nih. Bagian belakang juga aman, jahitan aman semua. Seperti itu. Kita cek satunya. Ini juga kurang lebih sama sih kalau menurutku. Ini juga sama bagus semua. Dari sini putihnya masih bagus, tidak ada yang sobek atau mengelupas. Ini juga sama. Uppernya, ini jahitannya juga bagus. Ini juga sama. Ini sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Masih bagus semua, utuh kayak seperti baru ya. Yang dimana di video sebelum saya dia itu 10 kali pemakaian juga sama sih, masih bagus banget. Nggak ada yang rusak sama sekali, sama seperti ini sih. Kalau menurutku seperti itu, ya samalah. Jika dibandingkan dengan yang Ortus yang saya review kemarin, dia itu sangat berbeda sekali, yang dimana dia itu sudah 15 kali pemakaian sudah hancur. Seperti contoh ini sepatunya, ini sepatunya belum saya cuci karena sudah 2 kali permainan. Di sini sebagai perbandingan saja ya, ini contohnya di sini dia itu sudah mengelupas dan juga sini sudah sobek sebagian belakangnya. Tetapi kalau yang Lotto dia itu masih rapi bagus, nih ya. Dikarenakan di bagian uppernya dia itu sangat berbeda sekali. Kalau yang ini dia itu kayak gimana ya? Bisa dibilang kurang awet sih dari segi uppernya, tetapi kalau yang ini dia itu licin bagus, awet kalau saya lihat sih. Kalau kalian memegangnya ini dia itu sangat tebal sekali kalau menurutku, jika dibandingkan dengan yang Ortus ini sangat berbeda sekali. Sedangkan Ortus di bagian sininya dia itu sudah hancur. Tetapi kalau Lotto dia itu masih bagus semua di bagian sininya, ini bagus, dan juga di bagian sini juga bagus. Ini ya, sama-sama sepatu sebelah sininya. Nih. Dan di bagian lehernya dia itu juga sama sih, ini bagus. Tetapi kalau yang Ortus dia itu sudah sobek di bagian lehernya, tetapi kalau yang ini dia itu belum sobek sama sekali bagian lehernya. Nih. Dari keduanya juga masih sama sih. Kalau menurutku ini sangat bagus sekali dari segi ketahanannya di bagian uppernya. Lalu kita cek dari segi lemnya. Dari segi lem sangat jelas sekali di sini masih aman semua, ini aman semua, tidak ada yang keluar. Nih ya, saya pegang-pegang nih ya. Ini juga sama. Ini sama, aman semua, lemnya aman semua, ya, depan belakang aman semua ya. Dan lalu dari segi satunya juga sama ya, dari segi lemnya, yaitu masih bagus semua. Anda bisa cek sendiri di bagian sininya, ini bagus semua, ini nggak ada yang membuka, Anda bisa lihat sendiri ya ini ya. Ini juga sama, ini juga sama. Ini serasa kayak baru sih kalau menurutku, sedangkan sudah dipakai 15 kali pemakaian masih kayak baru. Ini dari segi uppernya sangat rekomend dari saya jika dibandingkan dengan yang seri Ortus yang ini. Padahal harganya lebih mahal ini daripada ini. Kalau yang ini kan 230 ribuan, kalau yang ini 200 pas. Pas diskon atau enggak juga enggak tahu sih, pokoknya 200 ribu pas lah. Seperti itu. Lalu kita cek dari segi sole dalamnya, dia itu juga sama sih. Sama seperti 5 kali pemakaian yang dimana tulisannya hilang di sininya, tulisan Lotto. Dan juga tambahan ada pesan dari teman saya di bagian belakangnya tersebut, ini tuh sangat keras jika dibandingkan dari 5 kali pemakaian pertama. Lama kelamaan dia itu menjadi keras sehingga kurang nyaman dipakai di bagian belakang sini. Untuk menapak belakang lah dia itu kurang enak kalau dipakai ya. Jadinya yang kurang sih bagian sole belakangnya ini ya.
berbeda dengan mereknya yang ini, dia tuh enak kalau menurutku. Kalau yang ini saya belum mencoba sih, tetapi kata teman saya yang sebagai penyerang, dia tuh kurang enak di bagian belakangnya sih nih, karena ya jadi keras. Seperti itu, kita cek aja sini juga sama. Soalnya sama sih, kurang lebih sama lah, nggak ada perbedaan sama sekali signifikan lah. Dari segi tali sepatunya, ini juga masih aman semua, tidak ada yang mengelupas atau sobek. Ini juga sama semua sih. Ya aman lah kalau menurut pula dari segi tali sepatunya semua ini. Lalu yang terakhir kita cek dari segi sol bawah sepatu. Dari segi sol bawah sepatu sangat jelas kalau yang ini dia tuh masih utuh. Ini ada warna-warna bekas bola sih, atau bekas apa tuh lapangannya lah. Jadinya sulit untuk dihilangkan, tapi nggak masalah kalau menurutku. Yang penting ini tuh masih gesit dan juga masih menempel dan juga masih ketat. Ini juga masih bagus semua, lotonya tidak hilang, masih bagus. Dan juga di bagian samping sepatu ada logo lotonya juga masih utuh di sini ya. Ini masih bagus semua kalau menurutku, tidak ada yang mengelupas atau sobek atau apa di bagian solnya. Sangat rekomend dari segi solnya. Di sini empuk banget ya ini ya. Anda bisa cek ya ini ya. Ini empuk di bagian belakangnya. Ini agak keras sih. Tetapi teman saya bilangnya dia tuh agak kurang enak di bagian belakang untuk menginjak bagian belakang. Meskipun di sini ada yang empuk, di sini keras, ini empuk sih rata-rata sih. Tetapi katanya masih kurang enak ya di bagian solnya. Di sini juga sama, dia tuh masih bagus semua, nggak ada yang mengelupas atau sudah hilang, aman semua dari segi solnya. Nih lotonya. Ya seperti itu reviewnya untuk 15 kali pemakaian. Kesimpulannya ini tuh sangat bagus sekali dari segi uppernya, untuk ketahanannya dia tuh sangat bagus kalau menurutku. Dan juga dari segi tagnya sih masih ada ya tagnya ya. Di sini yang kurang enak cuma di bagian sol dalamnya paling pojok sini. Meskipun di sini empuk, tapi kata teman saya kurang enak. Jadi ya yang make yang bisa komentar. Kalau yang ini yang komentar teman saya, jadinya itu minusnya di bagian belakang sol ini untuk menginjak ke belakang. Kesimpulannya dari segi uppernya dan juga dari segi keseluruhannya, dengan harga murah 200.000 dan juga barang original loh tuh, dia itu sangat rekomend sekali bagi kalian yang ingin mempunyai sepatu yang punya ketahanan yang sangat lama. Ini aja 15 kali pemakaian masih bagus semua. Jadi ini sangat rekomend sekali kalau dari saya untuk sepatu Lotto yang mereknya Blade In dengan harga murah. Seperti itu. Dan sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai ini 20 kali pemakaian di bulan ke depan. Seperti itu, dan terima kasih sudah menonton.